Shalom teman-teman. Shalom. Shalom semua. Yeah. Bertemu lagi kita di acara Sekolah Minggu di pagi hari ini. Gimana? Kangen dengan kita? Haha, tidak. Tidak apa-apa. Yang penting kita kangen Sekolah Minggu, itu wajib dan harus. Ya. Masih dengan Sekolah Minggu online dari Gajin dan Gusuman. Kita akan mengajak adik-adik semua untuk beribadah pagi hari ini. Sudah siap kan? Siap? Siap? Iya. Yeah. Bersama Kak Rian di sini, Kak Yordan dan Kak Tito. Dan juga Kak Jifta akan menemani adik-adik semua untuk bersekolah minggu hari ini. Tepuk tangan dulu. Wuh. Wah, meriah sekali tepuk tangan kalian. Oke, lagu yang pertama kita akan pujikan apa Kak Tito? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeah, mari kita bersukaria. Bersukaria semua hari ini. Amin. 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 Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita akan bersatu hati di dalam doa agar kita diberikan keselamatan, kelancaran di dalam sekolah minggu ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami untuk kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk tidur semalam yang telah Engkau jaga. Dan kami lebih bersyukur lagi Tuhan, Engkau memberikan kami hari yang boleh kami lalui hari ini. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu di hari ini, supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati hamba-Mu di sini yang melayani adik-adik. Kiranya Engkau berkati talenta yang kami punya, kemauan yang kami punya dalam pelayan ini, supaya dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah, amin. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Apakah sehat? Sehat dong, ya dong. Apalagi sudah mulai sekolah, ya kan? Sudah tidak online lagi, sudah mulai PTM, tatap muka. Wah, tatap muka. Mas Tito juga sudah sekolah kan? Sudah tatap muka. Iya, SMP kelas? 8. Oh, kelas 2. Oh, kelas 2. Iya, kelas 2. Saya juga masih SMP kelas 3. 13. Ya, kita akan lanjutkan muji nama Tuhan biar lebih bersemangat lagi, biar kita juga lebih rindu lagi. Nanti kalau sudah wayai sekolah minggu bareng, wah, wis genah semangate tak terkira. Lagu kedua apa Mas Tito? Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Kita mau happy-happy lagi. Impian cinta.
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeehaw. Oke, kita sudah semangat pagi hari ini. Saatnya kita bersiap untuk belajar firman Tuhan dari teman kita, Dek Andri. Silakan Dek Andri. Roti lima lan iwak loro cukup kanggo 5,000 wong ditungani dening Gusti Yesus. Turah rolas keranjang. Halo konco-koncoku kabeh, ketemu meneh karo aku Andri. Piye kabare? Isi tetap sehat toh? Isi tetap semangat toh? Isi tetap sekolah minggu toh? Potoh, aku ya isi tetap sekolah minggu. Malah saiki aku arep cerita Gusti Yesus maringi mangan 5,000 uang kang katulis ing Matius 14 ayat 13 nganti selikur. Kacarito Gusti Yesus kepengen dhewe ing papan kang sepi. Mula banjur nitih perahu supaya ora ditutake wong akeh. Nanging wong-wong padha krungu. Mula padha nusul Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus wong akeh mau mirsa wong akeh mau penggalia trenyuh pelas marang wong-wong mau sing loro diwarasake. Sorene papan kono katon sepi banget tur meh peteng. Mula para sekabate Gusti Yesus matur supaya wong akeh didawi tuku maem. Nanging Gusti Yesus ora marengake. Malah Gusti Yesus dawuh supaya murid-muride sing maringi maem. Waduh, ulah nendi yo, ki akeh banget. Ning kono mung ana roti 5 lan iwak 2. Roti diaturake Gusti Yesus lan didongani Gusti Yesus. Roti dicuil-cuil. Iwak dicuil-cuil. Ayo ditoto lungo esek. Pak Karto rada rena. Liam ning kono. Aduh. Monggo dahar. Para sekabate Gusti Yesus mangan warek nganti kecerane diwadahi keranjang nganti rolas keranjang. Nah konco-konco piro tuh sing maem 5,000 wong lanang, sing wadon ora lan bocah-bocah ora diitung. Sabubare podo maem para sekabate Gusti Yesus didawi mulih. Gusti Yesus nitip prau menyat neng sabrang. Nah konco-konco isi neng cerita Gusti Yesus welas asih marang sopo wae. Mula awake dhewe ya kudu nyontoh Gusti Yesus yo. Sak semene dhisik yo, kapan-kapan ketemu meneh. Dadah.
Nah, itu tadi cerita dari Dek Andri tentang 5 roti dan 2 ikan. Iya, semoga teman-teman, adik-adik semua semakin diberkati dengan cerita dari Dek Andri tadi. Oke, karena tadi ceritanya 5 roti dan 2 ikan, nah nanti kita akan bujukan 5 roti dan 2 ikan. Siap? Tapi sebelum kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa lagi agar semua hal di dalam hidup kita diberkati oleh Tuhan. Oke, siap ya? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari di pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami betapa besar dan kuasa mukjizat Tuhan Yesus yang sanggup memberi makan 5.000 orang dalam waktu singkat. Kami percaya hanya Allah kami yang bisa. Kami manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena Engkaulah penolong kami, karena Engkaulah juru selamat kami. Engkau kembali mengajarkan anak-anakmu ini untuk berserah kepadamu dan juga meneladani Tuhan Yesus yang berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati pergaulan mereka, supaya nyata kasih kuasamu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan jadikanlah mereka garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau undur dari acara ini. Kumpulkan kami minggu depan di sekolah minggu yang sama untuk kembali beribadah di hadirat-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua yang percaya katakan amin. Sesuai janji tadi kita akan nyanyikan apa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dengarlah mukjizat Tuhan.